I am Groot. 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 Yo friends, akhirnya seneng banget ya karena Hot Toys seri Avengers Infinity War akhirnya satu demi satu keluar ya. Dan ini adalah Groot set dengan roket ya, kemudian Black Widow friends, ini favorit gua ya, dan terakhir adalah God of Thunder Thor friends. You mocking me? Gua seneng banget karena satu-satu udah mulai keluar dan gua udah gak sabar nunggu yang Captain America dan yang Iron Man Mark 50 friends ya. So di video kali ini spesial banget. Mungkin belum banyak yang unboxing friends, tapi di channel ini kita duluan unboxing. Come on. Wow friends, ini boxnya keren banget. Gue suka banget dengan gambar Groot set dengan roket ya. Walaupun mereka ini bukan manusia, bukan dewa, tapi entah mengapa gue seneng banget dengan dua karakter ini gitu ya. Kayaknya chemistry-nya dapet, cocok. Walaupun mereka berdua sering berantem friends, tapi teh ya, mereka tuh selalu bikin kita kangen sama mereka berdua. Setuju gak friends? Dan ini art desainnya keren banget. Kebayang kalau kita punya komplit ya Avengers Infinity War. Nya aja udah bikin hakiki friends ya. Langsung aja kita unboxing karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki ya. Wow, man ya. Jadi ini tuh yang set deluxe ya. Jadi kita dapat dua Groot-nya sekaligus dapat roketnya friends. Man, ya ini walaupun kecil tapi bruh. Cadas, HD pisan, gelis pisan, pokoknya mah hakiki mantep friends-nya. Gue serius man, ini keren banget. So, ini dia friends. Wait, what? What is that? Groot, are you alright? Dude, man. Ini mungkin Groot-nya kebanyakan main game jadi gini friends. Oh my god. Hahaha. No. I'm kidding friends. Are you mocking me? Okay friends, seperti biasa kita dapat manual book ya, dan gue sarankan harus selalu membaca manual book supaya nggak salah, nggak error, dan nggak ada yang rusak friends ya. Nah friends, ada cara artikulasinya si roket ya, kemudian ada cara ganti tangannya, kemudian cara ganti base-nya, kemudian cara ganti senjatanya ya, cara ganti faceplate-nya, artikulasinya ya. Okay, paham. Dan I know. Pertama friends, wow man, baru kali ini gue buka senjata dan terkejut karena ini super keren ya. Wah, ini senjata alien. Kita akan buka friends. Okay. Wow. Pertama kita dapat senjatanya si roket ya. Ini gila sih gue katakan ya. Man, mungkin ini adalah the best senjata yang pernah gue lihat so far dibikin sama Hot Toys. Ini gila sih, sistem mekanikalnya jelimet banget gitu ya. Si roket memang pinter friends. Dia tuh rakun ya, tapi otaknya cerdas banget. Keren banget, catnya rapi banget ya. Ini bahannya semuanya plastik, tapi terkesan kayak besi gitu ya. Yang kedua kita dapat senjatanya si Groot. Man, ini juga keren, gak kalah keren dari senjatanya si roket ya. Dan sekali lagi ini detailnya sangat menakjubkan. Gila sih Hot Toys man, keren banget ya, detail banget dan bisaan gitu ya. Si Hot Toys-nya bikin senjata sekecil ini tapi detailnya amazing banget dan movie accurate banget. Kalau ditanya gue suka yang mana, jawabannya suka dua-duanya, keren banget. Tapi yang lebih detail, yang lebih sadis, gue rasa senjatanya si Rocket friends dibanding senjatanya si Groot ya. Nah ini dia friends, video gamenya si Groot ya. Jadi memang di filmnya itu si Groot-nya masih anak remaja dan dia tuh hobi banget main game, kemana-mana bawa ini, kemana-mana main game gitu ya. Tapi ini kecil banget dan gue suka sih detail banget
tombol-tombolnya ini, tombol-tombolnya ini muncul, friends. Next, friends, kita dapat aksesoris ya. Ini gue yakin buat nanti ditempel di badannya si Groot. Ini tunas yang masih hijau ya, dan ini kecil banget. Gue takut banget ini hilang ya. Kemudian kita juga dapat, nah ini dia, friends, pengganti telapak dan tangannya si Rocket ya. Ini juga kecil, gue pengen lihat detailnya. Buset, man, ini kakinya kecil banget, kakinya si Rocket, friends ya. Tapi gue suka sih karena dia ada bulu-bulunya, ada kukunya juga, friends. Kukunya cukup tajam ya. Gila sih, Hot Toys keren banget lu bikinnya. Kayaknya pakai mikroskop atau pakai apa ya kecil gini, man. Berikutnya kita dapat stand base-nya Rocket, friends. Ini bentuknya 5×6 ya, dan desainnya ada Avengers, Marvel, Avengers Infinity War. Nah, friends, ini dia figurnya si Raccoon ya. Kecil banget, mungkin kurang lebih 20 cm ya. Dan ini cute sih, segede anak berit ya, atau anak tikus. Buluan kecil ya, kayak berit, friends ya. Tapi ini detailnya bener-bener edan. Dan gue suka banget dengan ekspresinya yang Rocket banget gitu ya. Rada belagu, songong-songong gimana. Tapi memang dia itu pinter, jenius ya. Jadi kalau songong itu ya wajar. Walaupun dia itu bukan bulu asli, jadi bulunya itu scalp dan dia itu bajunya kain asli. Ternyata dia itu bulu di hidungnya asli loh. Dan man, ini giginya tajam-tajam semua, rapi semua. Lidahnya itu ada kesan kayak air liur. Gue suka sih. Ya walaupun sekilas kalau gue perhatikan ini sebenarnya nggak begitu mirip si Rocket ya. Ya nggak sih, setuju nggak lo? Kemudian ini dia seragamnya si Rocket ya, keren banget, warna biru navy. Ada sleting ya. Kalau kita perhatikan dia juga pakai jetpack atau tas ya. Dan man, ini talinya ada kulit sintetis, so harus sering-sering dioles pakai baby oil supaya nggak ngotok ya. Keren banget, detail banget, man. Ini juga dia pakai pocket ya, dan gue yakin ini isi pocketnya adalah benda-benda asing yang unik-unik. Nice banget, ini ikat pinggangnya juga kulit sintetis ya. Ini celananya kecil banget, jahitannya rapi banget, celananya itu ada tekstur, friends-nya, so amazing sih. Sekarang kita akan cek artikulasinya, friends ya. So kepalanya dia bisa muter ya 360 derajat. Oke, kemudian tangannya bisa naik. Nah, maksimal segini, friends, karena dia itu kehalang sama tasnya. Kemudian bisa maju ke depan, full 360 ya. Kemudian dia bisa tekuk pelan-pelan, friends, karena dia itu engselnya kecil ya. Jadi gue takut patah, so pastikan pelan-pelan. Kemudian kakinya terbatas banget, dia cuma bisa ngebuka segini ya. Untuk maju sih gue rasa, nah maksimal segini doang, friends. Kakinya melangkah. Oke, dan ekornya nih, ekornya paling keren ya. Ekornya bisa muter-muter, friends. Ups, copot. Next, friends, kita dapat Groot ya. I am Groot. Dan ini keren banget, gue suka banget karena catnya, teksturnya mirip dengan batang pohon beneran gitu ya. Jadi memang dia itu set harganya 5 juta lebih, friends. Memang kecil ukurannya, harganya mahal gitu ya. Tapi setelah unboxing, gue baru ngerti kenapa harganya mahal. Memang semakin kecil itu semakin sulit dibikin, friends. Tambah dengan senjatanya yang tadi yang amazing banget. So ini mirip banget gitu ya. Dari warna, dari teksturnya, ini mirip banget dengan batang pohon asli ya. Dan ini menakjubkan. Ini si Groot remaja, friends, lagi baut gitu ya. Dia lagi main game, kemudian disuruh sesuatu, akhirnya dia baut. Dan ini ekspresinya cute banget, ekspresinya dapat banget walaupun lagi cemberut. Dan kita dapat dua sih, kita bisa ganti dengan yang lagi senyum, friends. Nah, ini dia, friends, satunya lagi yang lagi senyum ya. So, kalau kita mau ganti, tinggal cabut. Nah, ini dia ya. Kemudian tempel pose muka yang lagi sedikit senyum. So, gini, friends. Ini benar-benar super cute. Lucu sih, ini di atas kepalanya ada kayak batang-batang pohon kecil, ranting-ranting kecil yang mau tumbuh gitu ya, masih hijau-hijau semua. Kemudian ini bodinya, friends, badannya masih ramping banget, tapi kalau lu perhatikan ini gila sih. Jadi ada sedikit cecet hijau, ada lumut-lumut ya. Jadi natural sih memang. Ya, jadi perpaduan warnanya dapat banget, ranting-rantingnya keren banget. Jadi dia itu ada semacam kayak ranting yang membelit di sepanjang badannya, friends. Nah, kayak gini ya. Ini bikin hidup dan bikin enggak monoton. Kita pun dapat aksesoris, friends, tangannya ini ya, dan ini sangat menolong banget si Thor waktu dia sekarat, Stormbreaker-nya panas. Kemudian si Groot ya, akhirnya dia mengulurkan tangannya dahan pohon untuk dijadikan gagang dari Stormbreaker, friends. Kita pun dapat dua telapak tangan pengganti ya. Ini bahannya plastik loh, tapi catnya semuanya, teksturnya mirip dengan batang pohon. Bagian tersulit dari si Groot adalah pasang tunas-tunas muda yang masih hijau yang kecil banget ini ya. Gua harus pakai kacamata dulu kayaknya. Kayak jadi di badannya ini ada kayak semacam lubang, friends. Dan kita tinggal pasang aja. Nah, ini satu ada lubang. Oke. Nah, gini, friends. Kemudian satu lagi di sini. Oke. Next-nya ada di paha sini. Ya, jadi memang kecil besar. Dan terakhir ada di mana dia? Oh, di sini, friends, ternyata ya. Nah, gini, friends. Jadi ini membuat dia semakin real lagi karena ada tunas-tunas muda yang baru tumbuh. Pose yang paling keren sih nggak ada lainnya ketika dia pegang senjata. Oke, dan ini kita akan coba pasang senjatanya.
Nah, gini friends. Kemudian kita akan coba pakai senjatanya si Groot. Nah, ini keren banget friends ya. Jadi memang si Groot ini dia artikulasinya juga cukup bagus ya. Kepalanya bisa muter, kemudian bisa ke atas sedikit. Nah, tangannya gue lihat bisa full friends ya. Yeah. So, ini dia friends. The brothers dari ibu yang berbeda, bapak yang berbeda, tapi dipersatukan dengan sebuah tim ya. Ya. Bahwa pimpinannya si Star-Lord friends. So ini dia figurnya dan gue suka banget sih, apalagi buat kalian yang pengen completein seri Infinity War ya, walaupun harganya mahal 5 juta ke atas, tapi ini worth it to the max buat kita beli karena keren banget, hakiki banget friends ya. So friends, thank you so much ya, jangan lupa di komen habis ini kita mendingan unboxing yang mana dulu, Thor dulu kah, Black Widow dulu kah, atau yang mana, please komen friends ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, gue Friends Sanjaya, see you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye, God bless. I am Groot. Friends, jangan lupa subscribe. Tekan aja langsung tombol yang ada di sini, oke? Jangan lupa ditekan, dibantu di-subscribe. I am Groot.